Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM fokus memperkasa industri akuakultur dengan sasaran pengeluaran sebanyak 500,000 tan metrik tahun ini. Menurut menterinya yang berhormat Datuk Seri Mohamad Sabu, sasaran itu membabitkan sebanyak 60% sumber akuakultur dan 40% perikanan tangkapan. Pakluman semua 2023-2024, saya memfokuskan hala tuju pertama Kementerian Pertanian iaitu memperkasa industri akuakultur dengan 60% sumber akuakultur dan 40% perikanan tangkapan dengan sasaran pengeluaran sebanyak 500,000 tan. Artinya kita harap SSR dapat kita capai dalam aquaculture ini. Pada masa sama, KPKM turut melaksanakan kempen bagi memperkasakan industri aquaculture sekaligus meningkatkan permintaan terhadap ikan air tawar.